Orang bilang ini salah kami yang tidak bisa bicara tentang apa yang terjadi. Hening, sunyi, dan meredup sendiri. Lalu kami terkungkung dan terluka. Diam, lalu menangis dan takut terlihat oleh dunia. Bibir tertutup, bisu terdiam, takut bicara, takut dihakimi lagi. Kami bukanlah bayangan yang tidak berdaya, tapi cahaya yang bersinar di tengah jeritan yang nyata. Di setiap langkah, merasakan kekuatan tumbuh, mengatasi ketakutan, menyembuhkan luka yang dalam. Kami yang berkuasa untuk tubuh kami. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Bersama kita bisa menciptakan kampus yang mengutamakan keamanan, rasa hormat, dan perlindungan terhadap setiap individu. Seluruh sivitas akademika Universitas Umudia Indonesia, kita semua saling melindungi dan saling peduli pada mereka. Hentikan kekerasan seksual di lingkungan universitas. Berani tolak, berani lawan, berani bicara. Kampus bebas kekerasan seksual.